Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini saya akan membahas Honda N7X. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang otomotif. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. PT Honda Prospect Motor baru saja memperkenalkan mobil konsep yang diberi nama N7X. Honda N7X sendiri memiliki arti New 7-Seater Excitement. Mobil ini digadang-gadang bakal menjadi calon sport utility vehicle atau SUV segmen B terbaru Honda dalam waktu dekat. Mobil ini disiapkan untuk menyasar segmen low SUV atau SUV murah dengan kapasitas 7 penumpang, namun dengan dimensi yang lebih besar dari Mobilio dan BRV. Meski sudah diperkenalkan kepada khalayak umum, Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yasak Billy, belum mau membocorkan lebih detail soal N7X. Jika nantinya diproduksi massal, wujud nyata dari N7X ini bakal bersaing dengan mobil-mobil seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Suzuki XL7 hingga Mitsubishi Xpander Cross. Sebagai informasi, pameran otomotif Gias 2021 rencananya telah siap digelar pada Agustus 2021. Kemungkinan Honda bakal meluncurkan N7X versi produksi massal pada ajang tersebut. Sepertinya hal tersebut akan segera menjadi kenyataan. Pasalnya, salah satu pramuniaga Honda mengaku unit N7X akan siap dijual pada bulan Agustus 2021 mendatang. Sebetulnya sudah ada yang inden. Seperti waktu CR-V baru keluar, kita sudah open inden walaupun unitnya belum launching. Jadi, kita terima saja karena unitnya Agustus sudah pasti launching. Bagi yang berminat, bisa langsung melakukan down payment atau DP sebesar 20% atau 30%. Biasanya akan ada 10 unit pertama. Kalau inden dari sekarang, begitu mobil dipasarkan, bisa langsung dapat unitnya. Bagi teman-teman yang penasaran dan berminat, silakan inden mulai sekarang. Untuk harganya belum ada bocoran, kemungkinan harga akan diumumkan ketika launching pada bulan Agustus 2021 di Gias 2021. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.